guys, kembali lagi bersama gue di channel Broidai. Nah, kali ini di depan kamera sudah ada satu buah handphone dan pernak-pernik koleksi gue. Nah, gue akan membagikan tips bagaimana cara mendapatkan pundi-pundi dolar selain dari channel YouTube. Nah, sebelum itu jangan lupa kalian subscribe channel gue, pencet lonceng dan like ya. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Ya guys ya, karena itu akan membantu channel ini maju dan memberikan update-update terbaru buat kalian untuk selalu mendapat informasi dari channel gue. Nah, langsung saja guys, kita buka handphonenya, kita cari aplikasinya ya. Kita cari aplikasinya yang akan kita tuju. Nah, nama aplikasi ini adalah Cryptlabs ya. Tampilannya ini guys. Nah, berhubung gua sudah login, kita sudah tampilannya seperti ini. Nah, tampilan belum loginnya nanti gue liatin di handphone kedua ya, seperti ini ya aplikasinya. Nah, ini tampilan sudah di dalam. Sekarang kita masuk ke handphone kedua. Nah, ini gua download juga tapi yang belum diregistrasi ya, belum di login ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalian bisa menggunakan login pakai nomor handphone dan menggunakan Facebook. Nah, kalau saya menggunakan Facebook. Jika kalian mau pakai nomor handphone boleh, tapi disarankan pakai Facebook saja guys. Karena nomor itu sedikit riskan ya. Nah, penampilan utama seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke awal. Ini tampilan awalnya. Setelah login di menu bagian 2. Nah, ini dolar yang gue punya 1,29 guys. Nah, ini juga bisa diduitkan. Nah, poin gue di sini mempunyai 3102. Ini bisa ditukar menjadi 0,03 US dollar. Ya guys ya, ini bisa ditukar. Nah, oke, selanjutnya kita lihat balik lagi ke awal. Ini cara mainnya mudah, sangat mudah. Tapi jangan lupa kalian ambil dulu poin-poin yang di atas ini yang free-nya. Nah, ini kita bisa memutar spin, guys. Ini gua punya 3 kali putaran. Nah, ini bisa mengumpulkan poin-poin biar menjadi pundi-pundi dolar. Nah, ini gue mendapat 0,03. Kita pilih tadi. Mendapat angka berapa, guys? Oh, 1 kali. Kita coba lagi, guys. 1 kali putaran lagi. Ya, peti emas 1 kali, ya, guys ya. Nah, itu sudah habis berarti poin spin kita. Nah, ini update per 5 jam sekali guys. Kalau habis kalian bisa bagikan link ini kepada teman-teman kalian. Nah, ini dolar gua sekarang menambah 1,32 US dollar dan poin gua masih 3100 ya. Kita balik lagi guys. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan yang udah terkumpul. Karena berhubung gue sudah melakukan dari kemarin-kemarin, gue sudah mendapatkan yang mau dikumpulkan untuk kita tukarkan. Tapi jangan lupa dipencet dulu yang bagian atas kanan. Untuk kalian mendapat dolar, kalian wajib mengisi kode yang ada di deskripsi gue ya, agar kalian mendapat 1 dolar. Kalian isi saja kodenya yang ada di deskripsi. Oke, kalau sudah bisa di random.
Selanjutnya kita lihat di sini masih banyak permainan. Jadi kalau kalian kehabisan koin-koin atau peti emasnya, kalian bisa mendapatkan dengan cara menonton videonya. Nah, seperti ini, ada garis kuningnya sampai ke peti terakhir. Nah, di terakhir itu ada peti. Nah, ini gue sudah mengumpulkan koin-koin ya guys ya. Gue sudah melakukan beberapa kali tonton video. Nah, seperti ini guys contohnya. Tunggu sebentar. Nah, video ini sebentar guys. Jadi walaupun videonya habis, kuningnya belum selesai, nah kalian bisa memencetnya lagi. Nah, seperti ini ya contohnya, kurang lebihnya. Oke, kita tunggu dulu beberapa menit lagi sambil lihat. Nah, ini seperti kayak Instagram guys. Kita bisa ngeliat foto dan lihat video, tapi lebihnya di sini bisa mendapat atau berpenghasilan pundi-pundi dolar. Oke, kita tunggu sampai selesai kuning itu berjalan. Oke guys, nah ini sudah mau selesai garis kuningnya, berarti kita akan mendapatkan bonus-bonus yang ada di dalam aplikasi ini guys. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nah, itu sudah dapat. Nah, sudah bertambah ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan udah masuk yang dapat dari kita tonton video tadi. Nah, kita buka yang open ini ya, yang pertama. Nah, ini gue ada 4 kali klik guys mendapatkannya. Satu lagi. Nah, mendapat 100 lagi. Nah, ini dapat replay ya, 10 kali 10. Nah, ini habis 4 yang kotak. Ini yang kita dapat ya. Nah, kita buka lagi. Ini peti kedua. Wah, ada 2 kali guys keberuntungan. 1 kali lagi. Nah, ini peti ya habis. Yang kita dapatkan 2 kali ya guys ya, 2 kesempatan dapat 50. Lumayan menambah koinnya guys. Nah, ini gue mendapat dolar tambahan sama koinnya guys ya. Nah, ini yang terakhir gue mendapat koin lagi. Nah, tapi di sini ada tambahan petinya yang kita tonton tadi ya. Nah, ini nambah-nambah koin kan lumayan guys. Nah, inilah yang akan menjadi pundi-pundi dolar ya guys. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kita selesaikan dulu. Oke. Kita balik lagi di sini. Kalian bisa memilih guys ya. Nah, poin gue sudah bertambah tuh menjadi 5000. Nah, di sini bisa kalian dapatkan yang tadi itu. Nah, ini harus 120. Kita balik lagi ya. Ini dolarnya juga harus sampai 100. Pokoknya hampir sampai penuh baru kalian bisa dapat dolar lagi, guys. Nah, itu udah ada setengah gua mendapatkannya. Jadi, kurang lebih seperti itu permainannya, guys. Nah, di sini juga ada permainan lain. Nah, gua di sini sedang memainkan akuarium guys, Grip Crabs akuarium. Nah, gue di sini koleksi ikan. Nah, permainannya koleksi ikan di akuarium. Nah, ini gue sudah punya 3 ikan, 3 ekor ya. Nah, tadinya sudah ada 4 yang gede, tapi sudah gue jual lagi menjadi koin. Nah, di sini kalian bisa mengumpulkan mutiara-mutiara dari ikan kalian yang setelah dikasih makan. Ini bisa ditukarkan ya. Nah, kita balik lagi guys. Nah, ini bisa kita kasih makan agar biar naik level ya guys dan mendapatkan mutiaranya guys. Nah, itu sekarang level 5 yang ikan biru. Kita tes lagi. Nah, kalau makanan habis dipotong dari koin yang ada di sini guys. Cuman 1 guys.
-1, jadi dikurangin -1. Nah, ini permainan akuarium gue. Nah, sebenarnya simple kan cara dapatkannya. Nah, sekarang kita lihat dolarnya. Gue sudah kemarin sudah dapat bonus free di sini 0,10. Itu bisa langsung di withdraw ke akun PayPal untuk dicairkan ke rekening kita. Nah, ini terbesarnya dari 10 sampai 50 ya untuk mencairkannya. Tapi kemarin ada bonus, jadi 0,10 sudah bisa dicairkan ke akun PayPal kita. Gitu. Nah, ini ya komplit ya, berarti sukses. Nah, processing complete. Oke, sekarang kita masuk ke akun PayPal ya guys. Kita coba ya, kita cek. Oke, sebentar, masih di password. Kita lihat dulu bersih. Nah, ini guys, saldo PayPalnya sudah masuk 0,10 lah dolar. Nah, ini cuma memakan waktu hanya beberapa jam saja guys, tidak lama. Nah, nanti dari sini baru kita cairkan ke rekening-rekening kita, rekening yang ada di Indonesia. Contohnya seperti berikut ini. Ya guys, kita kembali lagi. Oke, nah dari sini kita cek di akun Gmail kita sudah masuk apa belum. Oke. Oke guys, sekarang kita coba masuk ke Gmail, ada atau tidak transferan ke akun PayPal ya. Nah, ini guys, sudah masuk 0,10 US dollar dari Grand Channel Entertainment Limited. Nah, ini guys ya, udah masuk 0,10 US dollar. Nah, seperti itu guys, kurang lebihnya mendapatkan pundi-pundi dolar dari internet ya guys. Oke guys, kita sini sudah ada koin 5000 dan dolarnya 1,32. Dan di sini kita akan coba withdraw. Nah, bisa mendapatkan 0,10 dari 1000 poin. Oke ya, kita coba. Nah, kita confirm action. Nah, transaction approve. Nah, itu sudah bertambah ya guys ya, koinnya 4000 dan dolarnya 1,42 US dollar ya, sudah bertambah. Nah, di sini ada spesial diskon lagi guys, lihat udah berubah lagi 1500 menjadi cash dollarnya 0,20 US dollar. Nah, mumpung koin gue masih ada, kita coba lagi sekali lagi. Nah, kita confirm transaksi approve ya. Nah, itu poin gue udah berkurang 2000 jadi 2000 ya, dan dolar gue udah menjadi 1,62 US dollar, jadi menambah 20 ya. Nah, kurang lebih seperti itu guys, ini yang wajib kalian kumpulkan. Nah, jadi kalian kumpulkan poin-poin ini ya, akan mendapat US dollar dan bisa kalian cairkan. Nah, tapi jangan lupa guys, untuk mendapatkan ini harus putar lagi ya guys ya, gitu. Nah, jangan lupa untuk random kodenya agar kalian mendapat 1 dolar ya dari setiap pemasukan kode random ya guys. Nah, sampai sini dulu video dari gua. Jangan lupa di subscribe, di like, di komentar ya kalau perlu, dan di share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu tentang informasi ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.